Puasa-puasa gini dia masih menggatal kat depan pintu. Eh, Beda. Engkau ni bertagak kat depan pintu ni, kau tak masak ke untuk buka nanti? Ha? Pergilah masak untuk buka, kesian lah kau nanti kebulur. Sway betul lah hidup aku. Eh, tak masak lah hari. Aku ada pizza. Bulur aku beli lah. Kau mampu? Ha? Kau mampu? Tak mampu kan? Ha? Rambus. Nyemak dia. Jangan tidur semasa puasa. Nanti batal. Jangan nangis masa puasa. Nanti batal. Apa kau nak? Jangan kurik hidung semasa puasa. Nanti batal. Nah, apa ni? Ini panggil hand sanitizer. Bodoh. Ambil. Pengotor. Masih lah. Tunggu dia. Hey, apa yang kau buat? Ha? Kau tak basa eh? Mak, orang uzur lah. Oh. Kan dah bilang mak time tu. Aku lupa. Eh, kalau dia pun kau makan dalam bilik. Orang kan boleh nampak. Alah bila apa? Kau cepat. Hey, kau tak basa eh? Ha? Mak, orang uzur lah. Kepala otak kau, mana ada orang musuh sampai 2 minggu? Mana lah kau tahu, masih mengalir lagi tau. Apa yang mengalir? Itulah! Basah satu rumah. Aku nak kena mop lagi ni. Tak baiknya. Mata anak sendiri. Asyik malu kau dengan buah laici. Sasa, kau tak puasa eh, ha? Dah hari ke-30 ni. Mak, kau tak nak uzur lah. Kepala otak kau, mana ada orang musuh 1 bulan? Orang kan masih dengan darah kotor, mak ni. Ini bukan darah kotor. Ini namanya kotoran degil. Kau tak mandi 1 bulan, sama aku tengok baju kau. Rambut serabai. Kau pergi mandi? Kau pergi puasa sekarang? Nak tengok darah kotor mana? Hei, kau mandi! Ringan tangan aku. Ringan tangan aku. Aku tak tampar je. Kau rambus? Pergi mandi? Nak! Ambil gambar mak cepat. Full. Mak nak full. Buat apa, mak? Mak nak check in atau kat Facebook? Mak nak check in masjid mana eh, masjid? Mak, kita kan lagi bazar, mak. Taulah, kau ni pun. Ambil je gambar. Yang penting aku check in. Menipulah ni, mak. Yang menipu siapa? Kau ke aku? Aku kan? Biar aku takkan dosa. Kudulah apa? Lagipun puasa-puasa ni, orang semua pergi terawih tak? Check in je. Check in tak semestinya sampai masjid kan? Nah, kau buat kat Facebook je check in dah. Tak ada orang tahu kau kat masjid ke tak. Orang tahu kau check-in je. Itu yang penting. Dah pakai tasbih tak? Dia nampak macam betul-betul lah di masjid. Tasbih? Boleh mak. Bila cinta bertasbih mak. Macam mana ibu? Posing ah. Bila cinta bertasbih. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mana pakai tudung? Tapi kenapa pakai tudung kok bajunya dengan pendek? Pakai dengan panjang. Alah, Syazliani nak. Syazliani nama penuh sih. Syazliani nak buat bertahap-tahap. Okey. Harap kekal eh. Pakai tudung. Mak, Syazliani nak pergi keluar ni, mak. Lagi mana? Nak pergi ni.
belajar urusan jenazah. Mandi mayat? Mandi mayat. Ayolah. Gila eh? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alah sopan anak aku. Mak! Mau nak pergi basah? Eh! Dah tak pakai tudung lagi? Panaslah mak, gila apa? Habis kau tak pergi apa tu, kelas mandi mayat lagi? Yang orang nak pergi kelas mandi mayat nak buat apa? Yelah, nanti kalau aku dah mati, siapa nak mandikan aku? Eh, mandi sendirilah! Eh, bukan nak mandikan aku! Lah apa aku? Dah dah, nak pergi basah lah mak. Dah dah, menyicir lah mak ni. Dah, bye-bye. Bye. Nanti kau tak balik tau. Besok kau balik. Dia kasi tepang berubah. Beda? Beda, oi! Apa? Ha? Beda, beda, beda kau tolong aku, beda! Apa sal? Pulang-pulang aku! Hilang, lesap! Aku rasa ada orang kidnap tau! Ha. Aku tadi nak bangun, nak kejutkan diorang bangun sahur. Tak ada! Aku bawa malam nanti aku nak ajak dia pergi bazar, beda. Hei, teman, kau bodoh ke apa? Ini kan bulan puasa, mestilah semua setan kena apa tu? Kena gari, bodoh. Hei, yang kena gari tu setan, bukan bolong. Kau melepeh lah, tanya kau pun tak guna. Mana? Zizul? Nak, mana kau nak? Sini mari nak. Teman? Teman. Pergilah bazar dengan aku. Bulan Ramadan ni kan, pergi pasar Gilang. Kat bazar sana, bolehlah. Hei! Pak mana ada bazar time sahur-sahur ni? Ni sahur tau, bukan buka. Ah, yang ada dalam bazar je time sahur ni. Ha, kalau kau nak pergi dalam bazar, aku ajar kau. Kau naik tingkat 13, lepas kau terjun. Kau terjun, confirm. Tiap hari, tiap malam ada bazar. Muai hidup kau. Tapi kau jangan ajak aku, kau pergi seorang dulu. Okay? Kau try dulu. Baik, bodoh punya perempuan. Hidup mati dekat bazar saja tak habis. Dah, makan sikit. Nanti nak insaf nanti. Nanti kau dah insaf, dah tak puasa. Dah tak puasa nanti yang huzur lah pula. Sasha, dah sahur, bangun. Sasha, bangun. Nak sahur lah. Bangun. Itu baru aku Patrick mani. Tau. Aku dah kerja kau dah 3 kali dah. Kau bangun sekarang sahur. Orang dah sahur. Kepala otak kau dah sahur. Cia. Masa puasa pun nak marah. Anak mama dah batu. Ha ha ha.